mak ini mak lebah bersarang di sini mak di kursi mak. Apa? Lebahnya? Kita ni dah kubur di keruan, mak keruan. Di keruan. Aku, pagi ni aku kurang dapat duni. Aku. Saku ku cerah macam sao ni. Assalamualaikum sahabat semua. Kembali saya akan berupaya memindahkan koloni lebah yang bersarang di dalam kursi sofa. Ini kita bersama Dang Nedi. Sama Dang siapa ini, Dang? Oh, Dang Ratno. Dang Ratno. Ratno ya? Iya. Oke. Kita berada di Desa Padang Plasan. Ini Pak Wanggito dari Padang Plasan. Mr. Nedi Sunario. Nah, ini sarangnya berada di bawah kursi jok. Kita berupaya memindahkan koloni ini ke dalam kotak budidaya. Kotak yang telah kita persiapkan. Kita gunakan pisau, kita coba gigit sarangnya ini. Lebahnya sangat agresif, kita membuat asap dari karpet telur. Supaya lebahnya menjadi jinak. Kita berikan asap terhadap koloni lebahnya ini. Kita ambil dulu semua sarangnya ini. Sayang sekali lebahnya ini tidak terawat. Ini sebagian koloninya berkerumun di luar. Ada 3 sarang. Saatnya kita mencari keberadaan ratu lebah. Karena semua sarangnya sudah saya ambil. Saatnya kita mencari keberadaan sang ratu. Kita coba pilah apakah ada ratunya apa belum, karena saya juga sangsi takutnya koloni lebah ini tidak memiliki ratu. Saya amati dari posisi sarangnya ini karena tidak ada larva sama sekali juga. Mudah-mudahan prediksi saya ini meleset dan koloni lebah ini masih memiliki ratu, sehingga lebahnya ini bisa kita budidayakan. Sahabat semua, saya pesimis menemukan keberadaan ratu lebah karena di dalam sarangnya ini satu pun saya tidak menemukan larva. Berdasarkan pengalaman yang saya ketahui dan pengalaman sebelumnya, kalau di dalam sisir sarang ini tidak ada larva, kemungkinan besar ratunya itu mati atau sudah pecah koloni dan kabur meninggalkan sarang lama. Dari 3 sarang ini tidak ada satupun larva yang saya temukan keberadaannya. Semuanya kosong, tidak ada larva sama sekali. Saya yakin jika koloni lebah ini tidak memiliki ratu.
Sahabat, sekira 30 menit saya berupaya mencari keberadaan ratu lebah. Sepertinya dugaan yang saya prediksi sebelumnya benar jika koloni lebah ini tidak memiliki ratu. Untuk para pemula, jangan terkecoh di dalam kita menemukan keberadaan sang ratu lebah. Jangan terkecoh. Ini meskipun sama-sama hitam, sama seperti ratu, tapi ini adalah lebah jantan. Dia ini bukan ratu. Bisa diamati. Nah, ini adalah lebah jantan. Sama, dia sama seperti ratu. Cuma perbedaannya kalau ratu ekornya dia panjang. Dan persamaannya dia ini sama-sama tidak memiliki sengat. Lebah jantan dengan ratu. Yang hitam polos ini ada beberapa yang bergerombol. Inilah lebah pejantan yang seringkali mengecoh para pemula di dalam menemukan keberadaan ratu lebah. Ini adalah lebah pejantan, bukan ratu lebah. Ini ada banyak. Oke sahabat semua, koloni lebah ini saya yakin tidak memiliki ratu. Jadi misi kita untuk memindahkan koloni lebah pada hari ini saya sampaikan gagal dan tidak perlu kita pindahkan. Terima kasih sahabat semua. Oke, siap. Kita gagal menemukan keberadaan sang ratu lebah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa, Bos? Nah, madunya masih ada, Pak. Dikit. Dikit, nah. Dikit lama. Cuma cobi, belum ngomong.